Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi kembali menggelar operasi justisi di Jalan Raya Siliwangi, tepatnya di depan kantor pengadilan Cibadak, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi. Dalam operasi kali ini terdapat penambahan skema baru, salah satunya warga yang kedapatan tidak menerapkan protokol kesehatan akan dikenakan denda sebesar Rp20.000 yang sebelumnya harus menempuh persidangan dalam operasi justisi. Warga yang kedapatan tidak menerapkan protokol kesehatan diarahkan untuk memilih sanksi yang sudah ditentukan. Selain denda, warga pun harus bisa menyanyikan lagu Indonesia Raya, teks Pancasila, push up, hingga sanksi sosial lainnya seperti membersihkan lantai. Warga tiap hari melakukan penyekatan. Penyekatan bagi warga yang melintas terkait wajib protokol kesehatan, utamanya wajib bermasker. Itu yang pertama. Dan kemudian hari ini kebetulan ada yang spesial. Jadi hari ini kita melakukan penyekatan protokol kesehatan. Nanti siang pun jam 1 kita melakukan justisi. Gabungan antara Forkopimcam, TNI Polri, dan CPM. Nanti kita pun bergabung dengan Kejaksaan dan Pengadilan Tinggi, tempatnya di Pengadilan Tinggi Cibadak, gitu tempatnya, kegiatannya. Jadi ada sanksinya, Pak, ya? Ada sanksi, yang kemarin aja kena sanksi denda uang. Kurang lebih 20 orang yang kemarin tanggal 26 ya, dilaksanakan itu. Kegiatan ini akan terus berlangsung hingga tanggal 15 November 2020 mendatang. Kegiatan ini nantinya akan digelar di 5 lokasi, antara lain di Cibadak, Cisaat, Warung Kiara, dan Pelabuhan Ratu 2 lokasi.